Nur Dabita binti Sabri seorang yang berbakat besar dalam arena sukan terjun. Pada usia 22 tahun, Dabita sememangnya memiliki aura tersendiri, terutamanya ketika menyertai pertandingan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik inspirasi kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Dilahirkan pada 12 Julai 1999, anak bongsu dari 4 adik-beradik ini mula didedahkan dengan sukarenang selepas kedua-dua ibu bapanya menyedari minat Dabita dalam bidang berkenaan sejak kanak-kanak lagi. Sepanjang bergelar atlet, Dabita yang mendapat pendidikan di Sekolah Sukan Bukit Jalil telah berjaya merangkul pelbagai pencapaian membanggakan. Atas kejayaan cemerlang dalam bidang sukan, Dabita diberi kepercayaan membawa obor terakhir Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Lebih membanggakan, atlet ini turut menjadi antara 200 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan daripada kebawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2019 di Istana Negara. Pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran itu, Dabita dikurniakan darjah kebesaran Ahli Mahkota Wilayah. Semoga kejayaan yang diraih Dabita menjadi inspirasi untuk kita semua dan semoga Dabita terus berjaya.